Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada rakan-rakan dan teman-teman yang tetap terus setia bersama Cekim Training and Consultancy, sebuah pusat perundingan dan latihan yang memberikan manfaat pada seluruh warga Malaysia di luar sana, khususnya bagi mensejahterakan kembali pemikiran dan emosi anda. Maka pada hari yang berbahagia ini, kita ingin menyambung inspirasi santai-santai bersama Cik Kim, iaitu 7 perkara yang anda mesti ada untuk menjadi berani. Langkah untuk berani bukan berundur. Ya, antaranya nombor 4. Pada video sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari 1, 2 dan 3. Maka masuk pada yang keempat ini, dare to action. Maksudnya, berani membuat tindakan. Ada orang tak berani untuk bertindak. Tak berani untuk bertindak. Peluang depan mata ada. Ini peluang. Peluang ada. Namun, tak berani bertindak. Mana begini? Maka dalam kehidupan kita, akarakan yang dimaksud Allah sekalian, nak buat satu perkara perlu berani untuk bertindak. Bertindak dengan kerangka yang ada strategi. Contohlah, kalau nak langgar tembok, ya, ramai orang buat bisnes, ramai orang buat apa pun dalam usaha harian dia, kadang-kadang langgar tembok. Jadi kalau nak langgar tembok tu kena ada strategi supaya tembok pecah, diri tak pecah. Jadi bila kita nak melakukan satu tindakan, perlu ada keberanian. Bertindak dengan keberanian berserta ilmu. Tak cukup sahaja bertindak kosong ni tuan-tuan, tak ada makna apa-apa. Bertindak dengan ilmu. Maka seperti rakan teman saya yang baru keluar daripada bilik ini sebentar tadi, bercerita bagaimana perjalanan dia tahun lepas dengan penuh anxiety, collapse, tak boleh bangun dan sebagainya. Akhirnya dengan satu tindakan mencari ilmu, dia dapat ilmu untuk mengurus anxiety dia. Alhamdulillah, rakan tadi bila bertemu, okay, sudah tinggal 3% sahaja perasaan anxiety. Kita convert dia sebagai ketakutan sahaja dan dia belajar bagaimana untuk bertindak keluar daripada zon selesa pada diri dia untuk mengurus anxiety dengan lebih baik. So, untuk bertindak dengan berani, perlu ada keberanian. Berani itu datang daripada diri anda, bukan datang daripada orang lain. InsyaAllah, amalkan yang keempat ini. Prinsip yang keempat adalah bertindak untuk menjadi berani dalam membuat tindakan. InsyaAllah, bertemu pada video yang lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.